بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Qasasul Anbiya war Rusul, kisah para nabi dan para rasul. Kemudian kita mengambil hikmahnya dari kisah-kisah mereka. Karena banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan para nabi dan para rasul, tidak lain agar kita meniru akhlak-akhlak mereka, perjuangan-perjuangan mereka, dakwah-dakwah mereka, dan juga cara mengikuti dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah dengan caranya sendiri, maka akan rusak, hadirin sekalian, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti petunjuk beliau dalam setiap amal saleh kita, dalam setiap ibadah kita. Kalau tidak, kita ditolak oleh Allah amalan kita ini. Harus mengikuti petunjuknya Nabi. Tidak boleh kita asal melaksanakan ibadah begitu saja dengan kemauan kita sendiri. Ya, karena Nabi sudah menegaskan dalam banyak hadis, terutama hadis riwayat Muslim juga riwayat Bukhari, ya Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang belum ada perintahnya dari kami, maka tertolaklah amalan tersebut. Begitu juga amalan harus didasarkan dengan keikhlasan, semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan tersebut. Karena Allah tidak menerima amalan yang didasari dengan riya karena pujian dari orang lain. Ya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menginginkan amalan itu ikhlas semata. Kisah para nabi, hadirin sekalian, bisa kita ambil banyak sekali pelajaran hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqissu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan menceritakan kepadamu ya Muhammad sebaik-baik kisah. Ya. "Wa kullan naqissu 'alaika min anba'ir rusul ma nutsabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ya, yaitu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi Muhammad mengalami banyak sekali gangguan, tekanan dalam dakwah beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga sangat sedih tentunya hati Nabi ya melihat kaumnya tidak mengikuti ajarannya. Maka Allah memberikan kisah para nabi ya agar tidak sedih lagi, bahwasanya semua nabi diuji oleh Allah. Semua nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian semakin kuat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai, hadirin sekalian, dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah sendiri yang menceritakan dalam banyak riwayat yang sahih tentang Nabi Adam, tentang penciptaannya, ya, bagaimana Nabi Adam AS diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ilmu dan juga nama-nama, sehingga Nabi Adam adalah seorang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pandai, berilmu, bukan sebagaimana prasangka daripada sebagian orang Yahudi yang mengatakan asal manusia itu bodoh, dari kera, jauh dari peradaban, telanjang,
Ya, ini semua tidaklah benar. Justru menyelisihi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Nabi Adam asal muasal manusia, ya, bapaknya manusia adalah seorang yang pandai. Allah sendiri yang mengajarkan Nabi Adam alaihi salam. Dikatakan di sini rawat Tirmidzi fi sunanihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tirmidzi meriwayatkan dalam kitabnya sunannya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Adam masaha dhahrahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah mengusap punggungnya. Fasaqata min dhahrihi kullu nasmatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Jadi usap oleh Allah punggungnya begitu. Lalu dari punggungnya berjatuhan setiap nyawa yang Allah ciptakan hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Dan menjadikan bagi setiap manusia di antara mereka berkas cahaya di antara kedua matanya. Wa ja'ala baina 'ainayhi kullu insanin minhum wabisa. Wabisa itu cahaya, nur, ya, sehingga bisa dikenali langsung. Thumma 'aradahum 'ala Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya yang kanan, kemudian Allah berikan, nampakkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa Allah punya tangan dan dua tangan Allah itu kanan, hadirin sekalian. Tapi jangan samakan atau kita punya angan-angan pikiran bahwa tangan Allah sama dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedua tangan. Dari mana ini? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya Allah mempunyai dua tangan, kita imani. Kaifa? Bagaimana? Kita enggak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meniadakan tangan Allah itu tidak boleh. Berarti kita mengingkari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan berupa sifat-sifatnya dan juga nama-namanya tanpa ta'wil, tanpa ta'til. Ta'wil itu merubah dari makna sebenarnya. Tangan diartikan kekuasaan misalnya, atau meniadakan sama sekali seperti kelompok Jahmiyah. Hadirin sekalian, tidak boleh. Ya, sebagaimana Allah mempunyai sifat mendengar, ya, makhluk juga mendengar. Apakah sama pendengaran Allah dengan apa? Pendengaran makhluk. Allah as-sami', makhluk juga as-sami'. Allah al-basir, makhluk juga basir. Allah juga melihat, manusia juga apa? Melihat, makhluknya juga melihat. Tapi al-basir laisal basir. Ya, pendengaran Allah, penglihatan Allah bukan sama dengan pendengaran, penglihatan apa? Manusia. Tapi kita tidak boleh meniadakan sifat Allah dan juga tidak boleh menakwil daripada sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan hadirin sekalian, teknologi Allah. Allah hanya mengusap punggungnya Nabi Adam, keluar ini semua yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia-manusia sampai hari kiamat. Dan di setiap matanya itu ada cahaya. Ada apa? Cahaya di situ nampak umurnya masing-masing. Umurnya masing kemudian diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan jumlah manusia hanya dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa hadirin sekalian, hadis yang agung yang diceritakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala ay rab man haula? Nabi Adam kemudian berkata, "Ya Rabb, siapa mereka ini? Siapa mereka ini?" Qala haula dzurriyyatuk. Ini semuanya adalah keturunanmu, ya Adam, anak cucumu. Fara'a rajulan minhum. Nabi Adam melihat satu orang dari mereka. Fa'ajabahu,
wabisu ma baina ainai. Sangat terkagum Nabi Adam alaihissalam karena cahaya nampak jelas daripada cahaya-cahaya yang lain. Kata Nabi Adam begitu, faqala ay rab man hadha. Nabi Adam kemudian mengatakan, ya Rab, ya Allah, siapa ini? Siapa ini? Kata Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, faqala hadha rajul min akhiril umam. Ini orang hidup di akhir zaman, akhir nanti manusia, ya, min dzurriyyatik, dari keturunanmu juga. Yuqalu lahu Dawud, namanya Dawud. Namanya apa? Dawud. Faqala Rabb kam ja'alta umrahu? Berapa engkau berikan umur dia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab 60 sana. 60 sana yaitu 60 tahun. Qala ay Rabb zidhu min umri 40 sana. Nabi Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur berapa? 1000 sana. Dia tahu umurnya panjang, sedangkan keturunannya sedikit sekali, 60 sana. Ya Rab zid min umri 40 sana. Kalau begitu tambahkan dari umurku, saya beri tambahan, ambil umurku 40 tahun berikan kepada Dawud ini. Kemudian hadirin sekalian, falamma qadha umru Adam ja'ahul malakul maut. Khalas, sudah Nabi Adam sudah tua, datang malaikat maut waktu itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tahu dan dia pernah melihat malaikat maut, makanya dia tahu betul persis umurnya sisa berapa dan tinggal berapa. Nabi Adam tahu, maka dia mengatakan, awalam yabqa min umri 40 sana, bukankah masih tersisa umurku ini 40 tahun lagi, kok kamu datang lebih cepat? Kemudian malaikat ini mengatakan, qala awalam tu'tiha ibnak Dawud, bukankah umurmu engkau berikan kepada Dawud 40 tahun? Qala fajaha Adam fasahadat dzurriyyatuh. Disitulah Adam mengingkari dan akhirnya umatnya juga suka mengingkari. Kenapa kok tertawa? Belum selesai hadisnya. Wa nusya Adam wa nusyat dzurriyyatuh. Adam dibuat lupa, akhirnya keturunan juga banyak yang apa? Lupa, hadirin sekalian. Padahal sudah jelas dia pernah berbicara, menulis misalnya, kita pernah berbicara, berjanji, lambat laun lupa. Tak pernah saya menulis, tak pernah saya berjanji. Padahal pernah apa? Berjanji. Hakada seperti Nabi Adam alaihissalam. Wa khuti'a Adam wa khuti'at dzurriyyatuh. Begitu juga Adam berbuat salah, akhirnya juga umatnya, juga anak keturunan berbuat apa? Salah. Hadis ini sahih riwayat Tirmizi dan dalam sunannya, dan juga dalam riwayat yang juga menjelaskan masalah ini, hadirin sekalian. Yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ini sempurna. Ya, dan paling sempurnanya apa? Makhluk, tidak sebagaimana yang diberitahukan oleh seorang tokoh Yahudi, yang mengatakan bahwa asal manusia itu adalah kera, ya, tidak langsung manusia, harus evolusi dulu, ya, dari kera kemudian menjadi apa? Manusia. Ini sama sekali tidak benar dan menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Adam tinggi 60 hasta dikatakan oleh Nabi. Ya. Kemudian juga hadirin sekalian, di sini juga harus kita pahami di sini bahwasanya Nabi Adam ini orang yang tahu betul tentang umurnya, sehingga dia menghitung umurnya itu dan tidak lupa setiap tahunnya, tahun ini umur berapa, tahun depan umur berapa. Makanya ketika malaikat maut mendatanginya, maka dia membantah, artinya, bukankah umurku masih sisa 40 tahun lagi, kok kamu sudah datang? Di sini menunjukkan pinternya Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan dia selalu menghitung umurnya tepat, hadirin sekalian. Umurnya panjang sekali, 1000 tahun, tapi dikurangi 40 tahun karena diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya, dari keturunannya yang hidup di akhir zaman. Bayangkan Nabi Dawud aja sekarang sudah berapa tahun yang lalu? Ya, ribuan tahun yang lalu. Itu dikatakan akhir zaman. Lah kita
Berarti kita ini sudah dekat dengan hari apa? Kiamat. Hadirin sekalian. Di sini juga menunjukkan kelebihan Nabi Dawud alaihissalam daripada seluruh manusia, anak Adam. Bayangkan imannya Nabi Dawud. Dia yang paling menyolok cahayanya daripada yang lainnya. Yang itu membuat kagum Nabi Adam alaihissalam. Ya, membuat kagum Nabi Adam, mencolok apa namanya cahayanya di matanya, tertulis umurnya. Ya, ini juga menunjukkan teknologi Allah luar biasa sekali. Ya, terkumpul dan yang paling bercahaya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam keturunannya. Tentunya kita tidak menafikan Nabi Muhammad yang paling afdol, Sayyidul Anbiya war Rusul. Tapi dalam masalah ini justru Nabi Adam memilih siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Ini perkataan Nabi kita, hadirin sekalian. Ya, menunjukkan imannya tinggi Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Kemudian juga yang bisa kita pelajaran di sini, hadirin sekalian, ingkar dan lupa adalah tabiat Adam dan juga anak keturunannya. Ya, makanya kita disyariatkan untuk mencatat dalam muamalah. Disuruh apa? Mencatat dalam setiap muamalah. Terutama hutang piutang. Karena manusia lupa kalau enggak dicatat. Ya, makanya kita disuruh mencatat. Kalau Nabi Adam mungkin ingat sudah, tapi di akhir hayatnya dia tidak ingat lagi. Ya, sampai dia lupa bahwasanya dia telah memberikan 40 tahun umurnya kepada kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian juga dalam hadis riwayat Tirmidzi juga disebutkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh kepadanya, Adam bersin. Adam bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, rahimakallah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Kemudian temuilah wahai Adam, katanya Allah, temuilah malaikat yang duduk di sekitarmu, temuilah dia dan ucapkan assalamualaikum. Ya, maka Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh para malaikat, waalaikumsalam warahmatullah. Setelah itu Adam alaihissalam, hadirin sekalian, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salammu ya Adam dan salamnya anak keturunanmu. Ya, jadi ini salam merupakan sunnah Rasulullah, hadirin sekalian, dan juga sunnah manusia sejak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sudah diajarkan apa? Salam. Maka jangan malu-malu untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ya, jangan malu untuk mengucapkan apa? Salam. Dan ini adalah sunnah Nabi Adam alaihissalam diteruskan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah SWT dikatakan oleh Nabi, kemudian Allah berfirman padanya dengan dua tangannya menggenggam, ya menggenggam, pilihlah nama yang kamu sukai di antara keduanya. Ya. Kemudian Adam berkata, aku memilih yang kanan, wahai Rabbku, kedua tangan Rabbku kanan, kata Nabi SAW, dan penuh dengan berkah. Kemudian Allah membentangkannya, ternyata padanya ada Adam dan keturunannya. Ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya kedua tangan Allah apa? Kanan. Tapi jangan dibayangkan, masa biasanya kan kiri dan apa? Kanan. Kok ini dua-duanya kanan? Ya, kayak apa begitu lah. Jangan sampai kita bayang-bayangkan seperti itu. Yang penting kita imani bahwa Allah mempunyai dua tangan dan semua tangan kanan itu apa? Dan semua dua tangan Allah itu apakah? Kanan. Tidak ada kiri. Karena kiri melambangkan aib atau sesuatu yang kurang, hadirin sekalian. Makanya kalau kita makan dengan tangan apa? Kanan. Karena makan yang makan itu baik. Masuk masjid dengan kaki apa? Kanan. Menunjukkan kanan. Dan Nabi melakukan hal yang baik itu dari kanan. Menyisir juga kanan. Kecuali untuk cebok kita pakai tangan kiri. Ya, masuk kamar mandi pakai kaki apa? Pakai kaki kiri. Dan juga di sini sunnahnya apabila kita bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Dan yang mendengarkan disuruh mengucapkan yarhamukallah. Semenjak Nabi Adam diciptakan, sunnah diajarkan, hadirin sekalian. Jangan sampai seorang tidak tahu atau bodoh tentang masalah ini. Ketika seorang bersin, ucapkan alhamdulillah. Dan yang mendengarkan apa? Menjawab yarhamukallah. Ya, dan ini sunnah yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian,
kisah tentang kematian Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan di sini dari Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ahli Quran. Ya, dan pernah Ubay bin Ka'ab ini dibacakan Nabi surah Al-Bayyinah, perintah langsung dari Allah kepada Nabi. Ya Muhammad, bacakan kepada Ubay bin Ka'ab surah Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan seterusnya itu. Ya. Kenapa demikian? Karena Ubay ini ahli Quran, terus membaca Al-Quran, perbaiki bacaannya sampai kemudian dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, sammani," yakni betul-betul Allah menyebut namaku secara khusus, menyebut Ubay begitu. "Naam, ya Ubay." Ubay senang, gembira, hadirin sekalian. Langsung disebut namanya oleh Allah dan Rasulnya disuruh membacakan surah apa? Bayyinah. Ini menunjukkan bahwa ini hadiah yang terbaik, Quran. Kalau kita mengajarkan anak kita Al-Quran, itu hadiah yang terbaik. Melebihi daripada yang lain, hadirin sekalian. Bahkan melebihi daripada apa? Uang. Melebihi daripada seluruh harta yang kita kumpulkan. Kalau kita berhasil mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, satu surah, dua surah, tiga surah, ini lebih baik. Ya, makanya Allah memberikan khusus hadiah kepada Ubay apa? Berupa surah Bayyinah, dan yang disuruh membaca Nabi. Menunjukkan kehormatan dari Allah untuk siapa? Ubay. Maka jangan sia-siakan masalah ini. Terkadang kita ini menyepelekan, ada orang belajar Quran kecuali dia sudah dewasa baru belajar Quran. Itu menunjukkan enggak perhatian sama Quran ketika mulai apa namanya itu remaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan ya Muhammad dengan apa namanya itu karunia dari Allah, fadl min Allah, dan juga rahmat dari Allah yang dimiliki itu adalah mereka bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya Ibnu Abbas mengatakan apa namanya itu rahmat Allah maksud di sini adalah apa? Al-Qur'an. Kemudian karunia Allah, fadl di sini adalah Islam. Ini lebih baik daripada apa yang dikumpulkan dari harta benda yang kita miliki. Masih kalah dengan amal saleh. Itu menunjukkan gembira itu. Kalau kita gembira dalam masalah taat kepada Allah. Kalau masalah harta, semua orang gembira kalau dapat harta. Orang kafir pun begitu. Jadi itu tidak dipuji sama Allah SWT. Anda farhan dengan uang itu biasa. Dan enggak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji kalau Anda bersyukur dengan cara banyak beribadah, terus beribadah dan bersedekah, mengeluarkan zakat, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyuruh kita kalau kita punya rezeki sujud syukur. Sujud apa? Syukur. Ya, tapi bukan untuk bangga-banggaan. Karena ketika Qarun membanggakan hartanya, ditegur sama orang-orang yang beriman, "La tahfrah, innallaha la yuhibbul farihin." Jangan gembira kamu ya Qarun. Allah enggak suka gembira seperti ini. Ya, gembira itu ketika mendapatkan hidayah. Anda salat maghrib di sini nunggu Isya, farhan. Harus gembira. Karena itu gembira yang sesungguhnya, hadirin sekalian. Itu lebih baik amalan ini daripada harta yang mereka kumpulkan itu. Enggak ada artinya. Ya. Nah, begitu juga Ubay, dia gembira karena disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Ubay mengatakan, faqala inna Adam lamma hadarul maut. Nabi Adam ketika mau mati, qala li bani, dia berkata kepada anak-anaknya, ai baniyah inni ashtahi min simaril jannah. Saya ini rindu ingin buah surga. Karena Nabi Adam pernah di surga dan pernah menikmati buah-buah surga. Ya, maka dia mengatakan ketika mau mati, yani ashtahi mushtaq ila simaril jannah, buah-buah surga. Fadhahabu yatlubuna lahu fastaqbalatuhumul malaika.
Kemudian anak-anaknya pergi mencari buah-buah surga dan ketemu di jalan oleh para malaikat yang menyamar sebagai laki-laki. Wa ma'humul akfanu wa khunutuhu wa ma'hum fu'us wal masahi wal maka'il. Ya, di samping itu malaikat juga membawa apa kain kafannya, kampernya dan juga cangkulnya, skopnya, ya. Maka malaikat menjawab begini, faqalu lahum, berkata kepada anak-anaknya, ya bani Adam, madza turidun? Apa yang kalian inginkan sekarang ini? Lagi apa kalian? Wa ma tatlubun? Apa yang kalian cari? Kemudian aina tadhhabun? Ke mana kalian pergi? Qalu abuna marid. Mereka mengatakan ayah kami lagi sakit, marid. Fashtaha min simaril jannah, dan dia lagi kangen dengan buah-buah surga, kita mencarinya. Qalu lahum irji'u. Para malaikat mengatakan pulang kalian sudah. Balik kalian. Ya, faqad qudiya qada'u abikum. Karena ayah kalian sebentar lagi akan mati. Sudah percuma, balik kalian, pulang. Katanya para malaikat. Faja'u falamma ra'athum Hawa 'arafathum. Para malaikat kemudian mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Hawa istrinya tahu malaikat maut mereka ini. Tahu dari mana tahu? Karena dia pernah melihat Hawa ini, malaikat maut. Tahu. Makanya apa yang dilakukan? Faladat bi Adam. Maka dia mendekap suaminya ini. Kemudian faqala ilaiki anni. Kata Nabi Adam, pergi kamu. Diusir oleh Nabi Adam, siapa Hawa? Diusir ilaiki anni. Bahasa Arab begitu. Ya izhab anni. Ya, tapi dengan perkataan yang halus, ilaika anni, maksudnya jauhi aku. Jauhi aku. Ya, dia mengatakan begitu. Fa inni innama utitu min qibalik. Sesungguhnya aku pernah tergoda karena kamu. Kata Nabi Adam alaihi salam, khalli baini wa baina malaikati rabbi. Biarkan aku bersama malaikat-malaikat Tuhanku. Tabaraka wa ta'ala faqabadhu. Maka malaikat mencabut nyawanya, wa ghassalu, kemudian dimandikan oleh para malaikat, wa kafanu, dan juga dikafani, wa hannatu, dikasih apa namanya kamper, dikasih wangi-wangian, wa hafaru lahu, dan kemudian di apa gali kuburannya, wa alhadu lahu, dibuat dengan model lahad, ya. Wa sallu alaihi, kemudian disolatkan, summa dakhalu al-qubr, kemudian setelah itu di apa namanya dimasukkan ke dalam kuburannya. Wa wada'u alaihi labin, ya, kemudian diuruk, summa kharaju min al-qabr, kemudian mereka naik dari kuburan, summa hassu alaihi, kemudian dicipratkan tanah, ya, begitu menyebabkan tanah malaikat ke kuburannya. Summa qalu ya bani Adam hadhihi sunnatukum, wahai bani Adam, inilah sunnahnya, sunnah kalian, cara mengubur orang mati seperti ini. Siapa yang mengajarkan? Malaikat. Hadirin sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah Nabi Adam alaihissalam tahu tentang malaikat. Hadirin sekalian, dan dia sudah tahu bahwa umurnya dekat dengan kematian. Karena tadi itu dia pintar, dia dikasih berapa umurnya oleh Allah, dia tahu. Makanya dia ingin kangen dengan surga. Cuma dia mengucapkan ashtahi simarul jannah, saya kangen dengan buah surga. Anaknya enggak faham. Enggak mungkin di dunia ada buah surga. Mungkin sama namanya. Ada rumman, ada tufah, ada burtukal, sama namanya. Tapi rasanya tidak apa? Sama, sebagaimana sifat Allah. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Apakah sama tangan Allah dengan tangan makhluk? Lah, begitu juga Nabi Adam tahu di dunia maafi simar jannah, maafi buah-buah surga tidak ada. Tapi Nabi Adam maksud di sini kangen, kangen surga karena dia pernah masuk apa? Surga dan menikmati buah surga. Dia kangen sekali hidup di alam sana. Dia mau mati kangen surga, hadirin sekalian. Dia kangen ingin berjumpa dengan Allah. Makanya Rasul mengatakan man ahabba lika Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha lika Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah cinta ingin bertemu dengan dia, senang.
Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Nabi Adam yuhibbullah, yurid liqa Allah, yuridul jannah. Hadirin sekalian, ingin surga, ini ciri orang yang beriman. Ingin surga. Ya, sedangkan orang enggak beriman enggak takut neraka. Ya, dan mungkin enggak mau masuk surga. Sehingga dia berbuat bebas ya, apa yang dia kehendaki. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam tahu malaikat maut, juga Hawa sudah tahu malaikat maut. Ini menunjukkan bahwa nama malaikat maut bukan Israel, bukan apa? Israel. Israel dari ahli kitab. Cuma kita sering diberitahu malaikat mencabut nyawa itu apa? Israel. Ya, tapi sebetulnya tidak ada ini dalam Quran maupun hadis, tidak ada. Ya, yang ada itu apa? Malakul maut. Ada yang mengatakan, iya namanya itu siapa? Betul malaikat maut, namanya siapa? Enggak usah ngotot begitu. Nabi aja enggak memberitahu kok. Ya sudah, beritahu aja. Malakul maut. Seharusnya begitu. Ya, ini yang bisa kita pelajari dari hadis ini, hadirin sekalian. Kemudian juga sunnah-sunnah mengurus mayat ini penting sekali untuk kita pelajari. Karena sudah awal manusia pertama Nabi Adam sama malaikat sudah diajari bagaimana cara mengubur yang baik itu, menghargai jenazah ini. Ya, kemudian juga seluruh cara yang digunakan dalam mengurus jenazah selain tata cara yang tertera dalam hadis adalah cara yang menyimpang dari manhaj dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu yang diajarkan, hadirin sekalian. Kemudian juga keutamaan Nabi Adam alaihissalam, karena jenazahnya diurus malaikat, dimandikan malaikat, disolatkan malaikat. Bagaimana utamanya Nabi Adam alaihissalam? Luar biasa sekali. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, pernah dikatakan oleh seorang ulama di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali malaikat. La ya'sunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia kecuali apa? Malaikat, katanya orang alim. Taib, katanya saya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang alim juga. Ya. Dulu itu khalifah alim, ngerti agama. Pemimpin ngerti agama. Kalau sekarang kebalikannya. Pemimpin bahlul dalam masalah apa? Agama. Musibah jadi sekalian. Ya, akhirnya banyak musibah. Katanya Umar bin Abdul Aziz, bagaimana pendapatmu? Bukan ke dalam ayat hadis banyak. Pertama, wa 'allama al-adama al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama. Malaikat aja banyak yang enggak tahu. Mulia mana sama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa khalaqa Adam bi yadayhi. Nabi Adam langsung diciptakan dengan tangannya Allah SWT. Kedua tangan Allah yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kalau yang lainnya mungkin kun fayakun. Tapi Nabi Adam dibentuk oleh Allah sendiri. Mulia mana malaikat sama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa nafakhu fihi ruh. Allah sendiri yang meniupkan. Bayangkan meniupkan ruh Nabi Adam alaihissalam, ruh darinya ditiupkan oleh Allah SWT langsung. Allah yang meniup, hadirin sekalian. Kalau manusia yang lain mungkin lahir dari ibunya atau malaikat lain langsung jadi begitu. Tapi ini khusus dekatnya Allah dengan Nabi Adam alaihissalam penciptaan. Ya. Kemudian juga wa asjadal malaikah Adam. Dan Nabi para malaikat disuruh oleh Allah SWT agar sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Disuruh sujud menunjukkan Adam lebih mulia daripada siapa? Malaikat. Walaupun ini sujud bukan sujud ibadah, sujud litakrim, untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Berarti Adam lebih mulia. Kemudian ketika meninggal dunia, yang mengurusi, menyolatkan, memandikan siapa? Malaikat. Hadirin sekalian. Nah, ini menunjukkan kelebihan manusia Adam ini dari malaikat. Makanya kalau manusia itu seperti itu bertakwa, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia kufur, maksiat, tentunya malaikat yang lebih mulia. Karena malaikat tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat. Ya, tidak pernah berbuat apa? Maksiat.
Begitu juga di sini menyebutkan bahwasanya sudah ada zaman dulu namanya kapak, cangkul, keranjang dibuat untuk kamper, ya, kapur baru, sudah ada zaman dulu sejak Nabi Adam alaihissalam. Buktinya malaikat ya membawa apa semuanya itu peralatan, disebutkan sama Nabi ketika bertemu dengan anak-anak Adam, mau kemana kalian wahai bani Adam? Saya mau, kita mau mencari buah surga, pulang kalian, kalian sudah, ayah kalian sudah lagi mau mati. Dan malaikat membawa kain kafan, sudah ada berarti kain kafan, membawa kamper, membawa apa, skop, sudah ada zaman dulu hadirin sekalian. Kemudian juga seharusnya hadis ini juga memberikan pelajaran, seharusnya seorang suami mengingatkan istrinya agar jangan sampai menyimpang jalan, mengajari istrinya agama, ya, jangan sampai menyimpang sebagaimana Nabi Adam alaihissalam menegur keras dan membentak istrinya Hawa, ilaika anni, gara-gara kamu aku salah, gara-gara kamu aku keluar daripada surga, ilaika anni, ilaiki anni. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam marah membentak Hawa karena Hawa menutupi, merangkul mungkin ya Nabi Adam agar tidak didekati oleh malaikat maut. Dan Hawa sudah pernah melihat apa? Malaikat maut. Makanya dia tahu, malaikat maut ini. Berarti dia bukan tamu biasa, tapi menyamar sebagai apa? Laki-laki. Adam tahu. Adam dan juga Hawa tahu. Makanya Adam mengatakan ilaiki anni, ilaiki anni fakhalli, fakhalli ni baini wa baina malaikatu rabbi, biarkan aku urusanku ini dengan malaikat-malaikat Tuhanku, biarkan. Maka Nabi Adam tentunya lebih senang, mati lebih senang kalau orang beriman itu begitu, karena dia akan bertemu dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, setiap Nabi sebetulnya kalau mau mati itu diberi apa namanya izin dulu, kamu mau mati, setuju kamu, kan begitu ya. Kalau dia menolak, enggak ada masalah. Dia naik lagi malaikat maut ini. Seperti Nabi Musa AS datang malaikat maut, mengatakan, harimu ini mati, sudah ajalmu sudah selesai. Ditonjok itu malaikat maut. Kemudian naik ke atas, minta izin kepada Allah. Nah, seperti itu. Tapi, hampir kebanyakan Nabi, hadirin sekalian, ingin bertemu dengan Allah. Selesai tugasnya sudah. Seperti Nabi Adam AS, biarkan sudah, dia mau mencabut nyawaku, mau apa, biarkan. Kamu pergi saja sudah, ngomong begitu sama istrinya. Ini menunjukkan kadang-kadang istri perlu dinasihati. Ya, perlu seorang suami menasihati apa? Istrinya, agar tidak menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban seorang apa? Suami, sebagaimana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai laki-laki, ku anfusaku. Ku di sini untuk laki-laki yang banyak, para suami. Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa? Api neraka. Keluarga ini zauja wal aulad wal banat. Ini semuanya keluarga. Jauh apa, peliharalah mereka dari apa? Api neraka, dengan cara menasihati mereka dengan cara yang baik. Ini hadis-hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, hadirin sekalian, mengajarkan kepada kita ya tentang Nabi Adam alaihissalam, seorang manusia yang pandai, ya turun pun diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu muqaddimat, bagaimana cara menanam, bagaimana cara ini, cara ini. Bukan sebagaimana dikatakan oleh teori Darwin bahwa manusia awalnya bahlul, dari kera, evolusi dari binatang menuju apa? Manusia. La, tidak berbudaya, goblok, bodoh. La, kita membantai itu. Nabi Adam turun alim, dalam keadaan apa? Sebagai seorang apa? Alim, dan alimnya manusia Nabi Adam AS. Karena yang mengajarkan bukan kiai, bukan ustaz. Ya, yang mengajarkan siapa? Allah. Anda bisa bayangkan yang mengajarkan Allah langsung. Ya, ada orang punya guru, guru sama siapa? Syekh fulan, syekhnya besar, ulama, bangga. Manusia. Terus bagaimana kalau yang mengajarkan itu Allah? Ya, pantas saja syekh ini, ustaz ini pinter karena belajarnya sama mufti ini, syekh fulan, masya Allah. Terus bagaimana Nabi Adam alaihissalam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sendiri yang mengajarkan.
Allah sendiri mengajarkan hadirin sekalian. Pinternya gimana Nabi Adam AS, luar biasa. Ya, Nabi Adam turun dalam keadaan alim, diajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, kepada maksudnya anak-anaknya setelah itu, sehingga anak-anaknya juga akhirnya memakmurkan dunia ini. Nah, itulah apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ada yang bertanya? Silakan. Ya, fadhal. Belum selesai kita bicara Nabi Adam alaihissalam, nanti kita bicara bagaimana perlawanan, permusuhan antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalam, dan juga Nabi Adam akan turun ke dunia ini dan mempunyai anak-anak. Ada cerita dua anak Nabi Adam bertikai, yang satu jahat, yang satu mengalah. Ini tidak diceritakan namanya, Qabil dan Habil. Nama ini diambil dari cerita ahli kitab, Israiliyat. Al-Quran maupun hadis Nabi tidak menceritakan, tidak menyebutkan dua nama ini, Qabil dan apa? Habil. Tapi dari Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat itu kisah-kisah orang-orang dahulu berasal dari ahli kitab, Yahud, Nasrani. Sikap kita dalam masalah Israiliyat ada tiga, ya, sikap kita ini ada tiga macam. Yang pertama, kita menolak. Kita apa? Menolak kalau itu cerita tidak sesuai dengan hadis Nabi. Misalnya ahli kitab menceritakan tentang tuduhan kepada nabi-nabi. Nabi Lut dituduh menzinai dua putrinya. Nabi Dawud dituduh selingkuh sama istri tentaranya. Ya, dituduh nabi-nabi seperti itu. Tentunya kita menolak cerita Islam seperti ini. Ya, ada cerita yang sesuai dengan Nabi mereka ceritakan. Ya, yang sesuai dengan cerita Nabi Muhammad SAW, ini makbul, kita terima. Ya, ini cerita juga diceritakan, cerita kedua Nabi Adam ini, Qabil dan Habil. Cuma hanya saja namanya enggak disebutkan sama Nabi. Tapi kata para ahli sejarah, kalau enggak ada nama enggak seru. Kalau cerita tanpa nama enggak seru. Ini ya sudah, ceritain turun temurun ke umat Islam. Habil dan apa? Qabil. Kalau ditanya apakah ada hadis sahih namanya tersebut itu, Qabil Habil? Enggak ada. Ya, supaya lebih seru ada apa? Nama. Tapi ceritanya benar itu. Ya, sebagaimana dalam komik itu, kemudian Allah, dia kan bingung ini habis membunuh Qabil ini, bingung bagaimana ini jenazah ini. Kemudian Allah perlihatkan burung bertarung, kemudian satunya mati, kemudian burung yang hidup ini kemudian menggali tanah, kemudian menyeret menguburkan burung yang mati itu, kemudian ditiru oleh Qabil. Memang itu Al-Quran, cerita Al-Quran itu diambil komik itu dari apa? Al-Quran. Kemudian sikap kita yang ketiga, Nabi mengatakan la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan. Terus biarkan seperti itu. Terkadang ada benarnya juga Israiliyat itu, walaupun banyak juga yang tidak apa? Tidak benar. Kadang-kadang dibiarkan begitu ceritanya, apalagi enggak tahu riwayatnya sahih apa enggak. Ada cerita Israiliyat begini begini begini. Ya, wallahu taala alam. Ya, jadi Nabi mengatakan apa? La tukadzibuhu wa la tusaddiqu. Jangan kamu dustai, jangan kamu ingkari, tapi juga jangan apa? Percayai. Ya sudah, biarkan seperti itu. Karena kamu bukan hidup di zaman dulu. Kita hidup di zaman sekarang, sudah ada cerita-cerita seperti itu. Nah, itu sikap kita terhadap apa? Isra
Iliad. Allah Ta'ala alam. Ya, kalau cerita itu sahih. Dalam surah apa? Al-Bayyinah. Itu bukan kuburan Nabi Adam. Itu adalah surah yang dibaca oleh Nabi, perintah dari Allah kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menceritakan tentang cerita Nabi Adam yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadi saya beritahu keutamanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ahli Quran. Ubay bin Ka'ab itu pernah disebut namanya oleh Allah, dan juga Allah memerintahkan Rasulullah untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Yaitu keutamaan Ubay. Ya, tapi kuburannya Nabi Adam tidak ada yang tahu. Ada sebagian pendapat ulama ahlu sunnah mengatakan dia dikubur di Mekah. Wallahu a'lam. Ya, karena Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa turun di Jeddah. Maka dikatakan Jeddah, nenek. Jeddah, kan gitu. Jeddah sama juga nenek. Kemudian mereka saling mencari 100 tahun baru ketemu dan bertemu di padang Arafah. Ya, maka dikatakan Arafah karena ta'arafa, mulai berkenalan lagi. Kemudian dibuat khurafat, kalau yang belum punya jodoh kalau ke padang Arafah teriak-teriak supaya nanti apa jodohnya dekat. Nulis apa namanya di apa padang Arafah, di batu-batu itu, sehingga banyak itu tulisan-tulisan. Ada orang Indonesia juga nulis. Maaf ya. Ya. Apa betul kita ini anak keturunannya Adam ini beda sama Adam? Adam ini kan sifatnya kan diciptakan. Kalau kita ini dilahirkan. Bentuknya berbeda loh, antara yang dilahirkan sama yang diciptakan. Kalau secara umum manusia sama, manusia punya dua mata, dua tangan, dua kaki. Kalau beda dalam arti postur, iya. Nabi Adam 60 hasta, ya, satu hasta itu setengah meter, antara itu setengah meter lebih. Dia Adam 30, heights, tinggi sekali. Karena Nabi Adam kan dia kan sifatnya kan diciptakan, tidak mungkin dia ada tali pusat. Dia kan ada istri Hawa. Ya, Adam beda dengan manusia yang lain. Allah sendiri dengan apa namanya prosesnya itu nanti kita akan jelaskan bagaimana Nabi Adam Allah bentuk dari tanah dengan berbagai macam tanah. Ada tanah hitam, tanah kuning, tanah lembut, tanah kasar, tanah baik, tanah tidak baik, ya. Kemudian Allah bikin seperti patung begitu, hitam, dibakar kayak hitam kayak patung begitu, dibiarkan beberapa waktu, ya. Belum ditiup apa? Roh. Diceritakan oleh Nabi begitu, belum ditiup roh. Sampai kemudian Iblis datang, masuk lalu hidungnya, ke perutnya, sampai kemudian apa namanya, ditendang-tendang. Man anta lima khulikt, untuk apa kamu diciptakan? Hasad Iblis ini. Para malaikat tak hasad. Iblis ngomong sama malaikat, lihat ini, wallahi kalau dia, aku disuruh memerintah, disuruh dia oleh Allah untuk tunduk, aku gak akan tunduk, aku akan perangi. Dia ini lemah. Iblis sudah melihat lemah, mujawah itu ada rongga di dalam ini, belum diisi masih. Ini menunjukkan manusia lemah, makhluk dhaif, kata siapa? Iblis. Kalau aku diperintah untuk sujud sama dia, tidak mau. Aku lebih mulia. Begitu. Sampai kalau ditiupkan roh oleh Allah, masuk kepalanya, masuk matanya, ketika masuk hidung, bangkis dia. Masuk matanya, lihat
apa namanya, surga luar biasa. Ya, masuk ke perutnya, dia melihat buah-buah surga, mau loncat dia, mau loncat. Padahal roh belum sampai kakinya, enggak bisa. Mau loncat. Makanya Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dari sesuatu yang terburu-buru. Adam terburu-buru, belum sampai kakinya sudah bah pengin loncat. Sehingga manusia pun terburu-buru, pengin cepat fulus langsung begitu, buru-buru. Belum syukur, belum apa, pengin cepat apa? Kaya. Buru-buru manusia. Adam juga buru-buru begitu. Nah, itu proses ya. Banyak cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Tentunya beda, sedangkan keturunannya dari ibu pakai tali pusar dan sebagainya. Adam enggak pakai kalau kayak gitu. Bukan dilahirkan Adam. Kemudian baru setelah itu diambil ketika Nabi Adam tinggal di surga sendiri. Kasihan Allah Ta'ala sama Nabi Adam. Sendiri dia akhirnya diambil dari rusuk sebelah kiri. Diambil, diciptakan Hawa. Diciptakan apa? Hawa. Begitu juga Hawa enggak dilahirkan, tapi dia dicipta dari bagian apa? Nabi Adam alaihissalam. Adam bangun kaget. Man anti? Ana Hawa. Hawa, tadi kata apa Hawa? Hai. Li'annaha khuliqat min syai' hai. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Siapa yang hidup? Adam. Makanya dinamakan Hawa, li'annaha hai, hidup. Diciptakan dari apa yang hidup? Yaitu Adam alaihissalam. Untuk apa kamu diciptakan? Li'askunu ma'ak, supaya aku bersamamu, menjadi istrimu di surga. Itu kisah hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian manusia berkurang-kurang sama Nabi. Ya, pendek-pendek sampai seperti kita ini pendek-pendek. Dan nanti manusia masuk surga dikembalikan seperti postur Adam. Tinggi-tinggi. Jadi yang pendek-pendek enggak usah pesimis. Nanti masuk surga apa? Tinggi lagi. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.